Patrick, dia sudah gila. Dia benar-benar tidak waras. Itu bahasa zombie yang artinya, "Hai guys, balik lagi sama gue Billy di sini." Guys, hari ini gue gak akan bermain game horror yang seperti biasa gue mainin. Hari ini gue mau ngajak kalian bernostalgia main game yang dulu gue mainin waktu kecil. Mungkin waktu SD atau SMP ya. Dan gue baru tahu game ini ternyata masih ada. Gamenya berjudul Counter-Strike Nexon Studio. Jadi selamat datang guys di Counter-Strike Nexon Studio. Mungkin kalian bingung kenapa layar gamenya kecil. Tenang aja, ini itu cuma layar buat kita pilih modenya guys. Dan ngomong-ngomong, ini kebetulan banget mereka lagi anniversary ulang tahun yang ke-10. Jadi happy birthday Counter-Strike Nexon Studio. Gila, walaupun dulu waktu gue main pembukaannya beda ya guys. Karena kan waktu gue main itu modenya itu cuma satu. Tapi kali ini guys, modenya itu banyak. Ada zombie, ada original, ada zombie evolution, ada hide and seek. Dulu juga udah ada sih mode ini guys, tapi mungkin agak berbeda dengan game yang diupdate sekarang ini ya. Untuk mode pertama, gue mau ngajak kalian mode yang emang dulu paling sering gue mainin guys. Karena dulu itu modenya nggak banyak banget kayak sekarang ya. Dan kebetulan banget nih, mapnya itu namanya Dust 2 guys. Ini map legendaris pada masa-masa gua kayak SD atau SMP ya. Pasti orang yang kelahiran kayak gua, seumuran gua atau kelahiran tahun 90 pasti tahu map ini guys, Dust 2 ya. Karena nggak tahu aja ini emang ikonik dari dulu guys, ada Dust 1 sama Dust 2. Oke, kalau buat kalian yang belum tahu guys, jadi simple banget game ini ya. Jadi ya polisi lawan teroris. Nah, gua kedapetannya jadi polisi. Jadi kita bakal lawan teroris ya guys. Jadi tugas polisi itu mencegah si teroris menaruh bom ya. Kayaknya gue belum punya duit deh. Oh, udah punya 3.300. Oke, gue beli dulu. Mungkin beli yang MP5 ini ya. Nah, gue beli Kevlar sama helmet biar gue agak kuat. Lalu gue beli peluru. Jangan lupa ya, pelurunya belum termasuk guys. Oke, nah ini seru nih. Wah gila, ini kayak balik lagi gue ke zaman SD atau SMP guys. Ini orang Indonesia kayak main. Kita langsung masuk aja. Aduh, ada granat guys. Kita langsung masuk aja, kita tumbalin teman kita biar dia jadi kambing guys, kambing tumbal. Aduh, kena flashbang. Ah, gue masuk sekarang. Ada orang di sini. Anjay, headshot. Oke, dia reload. Double kill. Gila guys, ini kayak berasa gue balik sekolah sumpah. Seru banget, udah lama. Oke, gue nyolong senjata dulu guys. Nah, senjata AK-47 ya. Ini senjata yang cuma bisa kok karakternya beda begitu ya guys? Kaget gua. Dan senjatanya ternyata ada skin-skin gitu. Oke, mari kita serius ya. Kali ini kita beli M4A1 ya, senjata favorit gua. M4A1. Oke, enggak apa-apa duit habis, guys. Enggak apa-apa rungkat ya duit ya. Yang penting kita bisa beli senjata favorit kita. Kayaknya kita perlu flashbang juga gak sih? Flashbang buat membutakan musuh. Oke, kita pakai silencer dulu. Jadi lucunya guys, di game ini kalau kalian jadi polisi, kalian cuma bisa beli M4A1 ini. Kalian gak bisa beli AK-47. Kalau kalian mau AK-47, kalian harus nyolong dari teroris. Oke, ayo counter fire. Ayo, temenin gue. Semoga dia jago juga ya guys, biar dia bisa nge-backup gue. Mana di depan ada asap lagi. Jago loh dia loh. Kenapa gue gak berani maju ya? Astaga, skin cewek. Bisa ada skin cewek di sini. Aduh, masih banyak lagi teror 9 orang, guys. Gimana? Oke, gue kesini aja. Semoga. Wah, dari belakang, guys. Wah, gue mau dipisauin, kurang ajar. Kurang ajar, gue mau dipisauin, guys, tadi. Yes. Oke, 4 orang. Aduh, rambut gua ngalangin. Oke, pelan-pelan. Apakah teroris ada di sini? Teroris? Sabar. Aduh, gila, gua udah lupa, guys. Sudah lama nggak main. Oke, kayaknya ada musuh di sini. Wow! Headshot. Oke, 3. Oke, dia di balik itu, guys. Aduh! Dia tahu gua di sini. Oke, nggak apa-apa, kita udah dapat 3 kill. Maafkan aku teman-temanku, aku mengecewakan kalian. Oh ya, ngomong-ngomong, game ini gratis ya guys. Jadi kalian kalau mau coba bisa banget. Dan game ini itu nggak perlu kayak PC spek kalian tinggi, karena ya namanya juga game zaman dulu guys. Jadi nggak perlu yang spek gimana-gimana banget ya. Gamenya ringan banget. Ya
Ya ampun, ada skin cewek juga. Gue jadi penasaran nih, waktu game mode zombie ya, apakah ada senjata-senjata yang keren-keren gitu mungkin ya. Oke. Okay. Gak ada orang. Nah, di sini kita harus jalan. Kita harus jalan, guys, biar gak kedengeran ya step kita ya. Kalau kedengeran step kita mati lah, guys. Wah! Oke, okay. Nice. Aduh, gue lupa beli peluru. Aduh, tukeran lon. Tukeran senjata. Aduh, gue lupa beli peluru, guys. Tukeran. Ya, dia cuma punya peluru, guys. Ya, gue kira kalau tukeran dia nggak dapat peluru juga gitu. Ternyata dia nyimpen peluru. Wah, gila. Wah, jago, guys, si maju ini. Mungkin kayaknya gue sugesti ya, guys. Tapi gue ngerasa kalau karakter cewek gini kayak langsing gitu ya. Jadi kayak susah ditembak gitu. Baca. Dulu ya, guys, gue kalau nginget-nginget game ini tuh keinget dulu gue waktu sekolah gitu ya. Suka main game ini tuh di ruangan komputer, waktu pelajaran komputer. Jadi kita suka diem-diem gitu. Jadi main, kita setting gitu. Bisa, guys, nggak online. Tapi harus satu kabel ya. Karena kan aduh, kena flashbang gue. Mati deh gue kayaknya, guys. Wah, elah. Mati sama si maju lagi. Capek banget, guys. Dia jago bener. Pakai cheat kah? Buset, 4750. Kagak ada duit, guys. Ya udahlah, kita numpang teman kita aja, guys. Atau kita nungguin teman kita yang mati. Biasanya begitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini nih. Kita nunggu dia mati, guys. Oke, kita nunggu dia mati ya. Oh, dia nggak pakai ini. Wah, susah, guys. Gak bisa. Gue harus mundur. Senjata gue pistol dari jauh. Gak mungkin gue menang lawan mereka ya. Gue mending bergabung aja dengan teman-teman gue yang lain dah. Weh, bagi senjata dong. Bro, bagi senjata, bro. Buset. Wih, kita dapat apa ini? Infinity Laser Fish. Mungkin untuk main zombie ya. Oke, guys. Mode selanjutnya. Mari kita coba mode zombie Z ya. Tapi kayaknya roomnya pada nggak begitu banyak nih. Oh, ini ada nih. Easy. Sky Garden. Oke, kita coba ya. Kalau dulu, guys, waktu gue mainin mode zombie itu masih bukan di game ini. Masih di game Counter-Strike-nya ya. Dan itu kayak masih jadul banget lah. Intinya kayak kalau kita dicakar zombie, waktu kita jadi polisi ya kita jadi zombie gitu. Oke? Nah, kita jadi zombie. Nah, itu zombie-zombinya. Buset, keren banget zombie-zombinya. Dulu zombie-zombinya nggak begini, guys. Dulu zombinya tuh template ya. Cuma kayak satu macam zombie, guys. Oke, kita beli senjata dulu, guys. Coba random purchase reward. Wah, shotgun! Shotgun emas. Ini harusnya bukan senjata normal ya, guys. Ini senjata dewa ini kayaknya. Buset, pistolnya itu pistol naga, guys. Keren juga ya. Oke, ayo. Nah, ini 10 detik sampai zombie tiba-tiba random spawn ya, guys. Ini nggak tahu siapa yang bakal jadi. Semoga bukan gue ya. Gue nggak mau jadi zombie, anjay. Minggir semuanya, minggir. Jangan ngalangin, elah. Nyebelin banget. Ah, malah gue jadi zombie, kampret. Wah, nyebelin banget, guys. Tuh, kita bisa pilih-pilih zombinya, ya ampun. Oke, zombie nomor 7 ya. Gue nggak tahu ini zombie apa, guys. Loh, kenapa ini banyak manusia ada di dalam lapangan basket ya? Oh, mereka mengungsi, guys. Kurang ajar, anjir. Kita harus masuk nggak sih ke sini? Ayo kita masuk. Wow, gila, gue dikasih skill jaring. Kurang ajar lu pada ya, polisi ya. Jangan curang, mainnya keroyok. Sini maju, satu lawan satu. Anjir, mati gue, guys. Gak apa-apa, kita masih bisa hidup, guys. Gue bakal bikin mereka jadi zomba ya. Kurang ajar, mereka ngelunjak, anjir. Apaan tuh manusia... itu mah. Kena lu robot. Mamam. Kena kan lu? Gua jadiin zombie. Nih, lu kena juga nih. Anjir, mati senjata apaan itu, guys? Death Eater, Silpit. Lu kena. Oh, dia zombie, guys. Apa dia tadi emang udah jadi zombie? Oke, kita pakai jurus ya, guys. Mana nih? Kena lu kan polisi. Makan tuh. Emang enak. Wah, gila, enggak bisa gerak, guys. Senjatanya curang. Ya ampun, kasihan banget tuh orang-orang pada lompat-lompat. Zombinya kena jigong, guys, di situ. Oke, gue berlindung di belakang si gendut ini, guys. Mental, guys, orangnya. Astaga. Ini kayaknya gak bakal bisa menang sih feeling gue. Coba mana ya, manusia ya. Ah, manusianya pada ngendok semua tuh di situ. Woi, maju turun kalau berani. Manusia jangan beraninya di situ. Udah senjatanya OP, cuma berani di situ. Kita
gak bisa gerak guys. Nah oke, maju woy. Naik pelan-pelan. Zombie victory. Oke, nice, kita menang guys. Anjay. Jadi kurang lebih kayak gitu guys ternyata ya, mode zombie ya. Kita dapat hadiah juga nih, lumayan ya. Ternyata game ini selain gratis, game ini juga dermawan guys, memberikan kita banyak hadiah ya. Tadi kan mode zombie Z guys, sekarang ada mode zombie hero. Ini gue penasaran ya guys, mode zombie hero apa nih? Semoga gue bisa ya main game ini ya. Mungkin lebih seru. Mari kita lihat ya, zombie, mode zombie banyak banget guys di game ini. Tapi kayak yang tadi tuh menurut gue kayak kurang adil untuk zombie guys. Tadi ada senjata yang cetar langsung mental jauh banget ya, mental 5 km guys. Oke, ayo kita coba ini. Wah, nah ini baru adil guys. Nah ini seru banget nih. Ya elo dapet senjatanya gembel gini guys. Ini orang apaan, coba kostumnya, kostum meong, kostum meong. Oke guys, apakah kita akan menjadi zombie? Aku ikutin dia aja guys. Kayaknya dia curiga deh kita bakal jadi zombie. Kamu mau kemana, Grimshock? Hah? Kalau aku jadi zombie, aku kan mengejarmu. Aku ikutin aja lah guys dia. Oh, kita nggak jadi zombie ya. Wah, ini kayaknya seru deh. Woi, mana woi zombinya woi? Buset, itu zombie atau? Curang! Ih, curang banget sumpah guys. Orang-orang gue juga pengen. Gue iri dan dengki, anjay. Itu zombinya guys. Ih, malesin banget. Aduh, udah awas jatuh, awas jatuh. Oke, tembak. Mamam nih, dadanya gua tembak. Enak nggak? Bang, udah lah bang. Gimana mau progresnya ini dari tadi? Gak bisa gerak guys, sumpah kasihan banget. Zombie, zombie kalah jengking anjir itu. Oke. Kayaknya di belakang gak mungkin ada zombie lah ya. Gua takut dibokong aja guys. Oke. Nah ini gua bantuin dari jauh aja guys. Lumayan kan, walaupun senjata gue gembel ya, tapi gue yang penting memberikan kontribusi guys, tidak seperti pemerintah. So, bakso. Oke, lanjut. Kita tembak-tembak ya, zombie gendutin ya. Oke, moral booster stage 3, nice. Gila guys, teman-teman gue kece banget, rambutnya bahkan ada yang keribo. Lu pengen fashion show apa main counter strike, lu main tembak-tembakan. Uset, ada Gundam guys. Wah, pasti dia ngegacha ya kerjaannya, guys. Oke. Sabar. Wah, ada zombie apa itu? Guys, pinjem senjata dong. Guys, bagi senjata, guys. Guys, bagi senjata apa, guys? Ih, pada pelit-pelit, anjay. Orang-orangnya, guys. Oke, kita ada. Ini aja nih, ini apa nih? Anjir, senjatanya kelihatannya keren, guys. Tapi kayaknya gembel ya ini ya. Oke, kita coba aja, guys. Coba tembak-tembak ya. Mana-mana zombinya woy, mana zombie, gue butuh zombie untuk ngetes senjata gue. Lumayan guys. Ah, jadi zombie. Wah, sialan gue gak. Oke, kita ngedok dulu. Oke, gue woy, jangan ganggu napa. Ah guys, udah gak bisa gerak kalau begini. Gila, gue di jurus Gundam guys, mana bisa. Wah, dia datang ke gue malah jadi zombie akhir-akhiran ya guys. Wah, gak bisa lagi gue. Ah, sumpah, gak adil. Oke guys, untuk penutupan kita main di Dust 2 lagi ya. Karena tadi sebenarnya gue kurang puas guys. Tadi musuh gue jago banget gitu. Kayaknya gue harus temenan sama yang jago juga guys. Karena saat kita berada di sebuah lingkungan, lingkungan itulah yang akan membentuk kita guys. Kalau kita team up sama orang yang jago, kita bakal jadi jago. Kalau kita team up sama orang yang cupu, kita bakal jadi cupu ya. Oke, aduh, kita jadi polisi. Semoga polisi kali ini menang ya. Oke, kita langsung beli M4A1, nice. Apakah kita masih bisa beli, ntar ya, beli peluru dikit aja sama beli vest, Kevlar helmet. Oke, nice. Oke, siap ya semua ya. Gue bantai-bantai ya para teroris ya. Oke, jangan malu-maluin guys ya. Aduh, awas jangan ngalangin apa, ih. Rame banget tuh, kayak pada mau tawuran, heran. Oke, pelan-pelan. Mana nih, kita kesini aja guys, kita sini aja nih. Tapi, woi. Anjir, orangnya hilang, itu harus kena, guys. What the hell? Kemana ya orangnya tadi? Oh, itu tuh. Anjay, headshot kepada musuhnya yang diam ya, guys. Tapi enggak apa-apa, guys. Enggak apa-apa, itu latihan dulu, latihan ya. Latihan. Aduh, teroris masih ada 6 orang ya, enggak apa-apa. Kayaknya mereka ada di sini nih. Mereka di sini nih. Oke, kita ke belakang sini ya. Kita bokong mereka guys. Semoga mereka nggak nunggu di situ ya. Oke. Ya, bomnya udah mau meledak lagi.
Ya elah guys, masa gue kalah sama pistol? Bodoh Billy ya? Heran guys. Sumpah gue pengen pakai sniper. Gue mau sniper guys. Oke, serius. Walaupun tinggal satu ronde, udahlah kita nikmati saja guys. Kayaknya emang gue belum ditakdirkan untuk menang lah ya. Sialan emang. Oke, kita tunggu aja di site A ini. Kayaknya site A yang paling sering dikunjungi oleh para teroris ya. Jadi kita bakal langsung nge-sniper aja mereka dari sini guys. Mamam! Aduh, gak kenal lagi guys. Yo! Gue nge-kill! Nice, Billy the sniper. Anjir! Guys, gue nge-kill anjay! Gue bilang Billy the sniper, bro. What are you talking about, man? Oke, reload dulu, sabar guys. Santai aja, kita tuh jadi sniper tuh dingin, tetapi tidak kejam. Kita santai aja guys, kita ini seperti pembunuh berdarah dingin ya. Oke. Kalem, gue tunggu. Aduh, mereka ngeplannya di sana, sialan. Pinteran loh guys mereka. Wah, gila langsung mati dia, kenapa tuh? Bro, dibokong kah di sini? Oke, nggak ada. Woi, wow, menang guys, nice. GG Gaming, GG guys. Tapi susah guys, skornya udah terlalu jauh. Teroris sekali lagi menang, udah kita kalah ya. Dan kita masih 5. Kita masih 5 guys. It's okay guys, it's okay. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Kita fokus. Walaupun ini agak nge-lag aja sih kekurangannya ya. Jadi gue punya alasan lah guys ke kalian, kenapa gue mati mulu. Karena nge-lag ya. Oke. Oh shit. Oke, tunggu. Gue ngendok. Yeah! Ya ampun guys, sumpah ini gara-gara nge-lag ya. Jadi mungkin segitu dulu guys untuk Counter Strike Nexon-nya. Jujur gue masih pengen cobain mode-mode lain tuh banyak banget guys. Kayak Zombie Escape, gue pengen coba Hide and Seek, Manhunt, Super Soldier. Tapi sayangnya tadi gue cek lobby-nya gak ada yang main. Kayaknya emang lagi pada hype-nya itu hype mode zombie yang baru ini guys, Zombie Z ya. Jadi kalau kalian mau cobain gamenya, gue bakal kasih linknya di deskripsi guys. Gratis ting-ting ya. Walaupun kalau kalian emang mau, kalian bisa beli kayak class, mungkin bisa beli senjata, aksesoris, dan lain-lain. Jadi segitu aja guys, gue harap kalian terhibur. Kalau kalian suka bisa like dan komen. Aku Billy Samuel, pamit dulu. Sampai jumpa di game selanjutnya. Bye-bye.